kai dolanan. Artinya apa? Ku jem ku ku meta penin lat ku pan. Bebek barang bule. Bidasari, Ujung Jaya, Kecamatan Bidasari, Kabupaten Indramayu. Hari Selasa, pukul 22.40 bertepatan Alfamart tersebut di Indramayu, lalu kita berhasil mengamankan dan menangkap pelaku tersebut. Tertutup, lalu dia masuk ke dalam mengancam karyawati yang ada di sana atau bagian kasir dengan menggunakan. Karena utang pinjol juga. Pinjol. Kenapa melakukan di minimarket sendiri, Mas? Sudah diancam sama pinjol, Pak. Katanya ada judi online juga ikut. Iya. Itu berapa utangnya waktu itu pinjaman online itu? Saya pinjam 6 juta dengan bunga jadi 12 juta. Uangnya untuk apa? Buat judi online. Judi online. Berapa orang waktu itu? Saya sendiri. Sendiri. Melakukan judi online itu? Sejak kapan? Sejak 4 bulan. Itu keluar dari minimarket kapan? Jam 22. Enggak, diberhentikan dari minimarket karena bulan kemarin. Ya. Jadi tersangka itu dia sudah tahu jam operasional dari toko tersebut, ya. Bahwa pukul hampir setengah 11 malam dia tahu bahwa itu adalah jam orang karyawan menghitung daripada pendapatan di Alfamart satu hari itu. Karena yang bersangkutan ini adalah mantan karyawan di Alfamart. Sehingga berbekal dari pengalaman itu, dia pastikan tidak ada lagi orang yang membeli karena sebagian pintu sudah tertutup. Akhirnya dia masuk ke dalam mengancam karyawati yang sedang menghitung uang yang ada di kasir. Nah, dengan ancaman yang dilakukan oleh pelaku ini, akhirnya karyawati ini memberikan sejumlah uang, yaitu 19.200.000 rupiah, 200.000 rupiah. Motifnya apa sih, Dan? Ya, motifnya itu dia banyak tagihan pinjaman online, terus yang kedua dia juga senang judi online. Ya, akhirnya dia melakukan itu untuk memenuhi kebutuhan yang tadi saya sampaikan. Mungkin ada terkait pemecatan karyawan atau enggak, gimana? Nah, ini sedang kita dalami, ya, karena yang jelas yang bersangkutan ini adalah mantan karyawan Alfamart. Masalah itu dipecat dulunya atau bagaimana, nanti kita dalami lagi.